Ini contoh-contoh, Bapak, I will not tolerate, Bapak Ibu. Saya tidak akan mentoleransi. Belanja alat tulis kantor dari 349 miliar jadi 1,6 triliun. Sekarang pertanyaan saya tadi, who gets what, why, when, where, how much? Ayo coba jelasin. Ini namanya self humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri. Kita saja kalau anak kita tanya nih di rumah nih, Bu, Pak, apa sih itu ya? Terus kalian, jangan ini, Bapak Ibu ulangi, you're out. Out, Pak. Karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan ini pada publik, apalagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak bisa kita jelasin ini. Belanja alat tulis. Tahun lalu atau tahun ini 349 miliar, tahun depan 1,6 apa tuh? Triliun. Abrakadabra, kan bisa. Bagaimana kita menjelaskannya, Bapak sekalian? Belanja alat tulis kantor dari 349 miliar jadi 1,6 triliun. Sekarang pertanyaan saya tadi, who gets what, why, when, where, how much? Ayo coba jelasin. Ini namanya self humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri. Kita saja kalau anak kita tanya nih di rumah nih, Bu, Pak, apa sih itu yang ditulis di koran katanya ada 1,6 triliun? Bisa jawab tidak, Bapak-Ibu sekalian? Oh, bisa. Nih, sekarang lihat Sudin, dahsyat. Sudin Pendidikan Wilayah Timur. Bisa lihat semua ini. Oh, nggak tembus. Jadi kalau mau nunjuk pakai apa deh? Pakai? Iya, tahu. Yaudah, lihat paling atas tuh. Sudin Jaktim dari 35 miliar jadi ya, ini jelasin dah penjelasannya 800% peningkatannya. Lihat paling bawah, lihat BPRD naiknya 69%. Ini belanja-belanja alat tulis kantor. Ini baru dikumpulkan yang naiknya di atas 1 miliar ya. Nanti yang naiknya 990 juta nggak masuk. Tapi apa bedanya 990 dengan 1 miliar? Nggak masuk. Karena pakai sistem aja dicek, naiknya di atas 1 miliar. Terus kalian, jangan ini, Bapak Ibu ulangi, you're out. Out, Pak. Karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan ini pada publik, apalagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Anda bisa kita jelasin ini. Ballpoint 635 miliar. Mau contoh? Ruangan ini saya punya 3 laser pointer. Di tempat yang sama ya? 3. Masih mau belanja lagi? Di mana-mana ini ada begitu, betul tidak, Mas Gila? Oke, saya tanya, yang bikin ini siapa, Bapak Ibu?
Bapak Ibu kirimkan uang itu kemana? Persis, teruskan aja kirimkan uang itu ke pabrik-pabrik itu. Lalu kita bilang, ya kami menghadirkan keadilan sosial. Cek aja nih pabriknya di mana, belinya berapa banyak. Se-Indonesia kita ngerjakan itu. Ini baru ruangan ini nih. Belum nanti yang di kantong-kantong kita semua. Stop doing this. Berhenti mengerjakan ini. Beli kertas 213 miliar. Tinta printer 400 miliar. What is going on, Bapak Ibu? Apa yang sedang terjadi ini? Stabilo 3 miliar, Bapak Ibu. Saya pernah bekerja di berbagai tempat, Bu sekalian. Bukan di Indonesia, di luar. Itu yang namanya kebutuhan alat tulis itu, bring yourself. Tidak ada yang namanya alat tulis itu disiapkan oleh kantor, nggak ada. Yang namanya alat itu Anda kerjakan sendiri. Kenapa itu mau kebutuhan untuk orang bekerja, bukan? Kalau kita bicara proyektor, bisa itu masih mending tuh. Ini lah, stabilo segala macam. Ini dahsyat, Bapak Ibu. Jadi kita nyumbang pada pabrik stabilo bos itu 3,7 miliar, laser pointer 5,9 miliar Bapak Ibu. Yang saya baru bilang itu. Ya. Ini satu ini kira-kira harganya berapa ya? 200 ribu. Berapa? 200. 200 ribuan. Beli sendiri ya. Ada di katalog, ada ini pasti ada. Lain kali pada punya laser, tapi gak usah, sekarang sudah punya stok laser pointer, tidak usah belanja lagi, lakukan redistribusi, okay. Stok yang ada dibagi, digudagi per ruangan, bukan per orang. Jadi tiap ruangan itu ada. Terus sekalian, penghapus 31 miliar coba. Ini kalkulator, emang tahun ini gak punya kalkulator gitu. Kita mau belanja 31 miliar kalkulator, Bapak Ibu. Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana sini, lolos. Yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta yang meloloskan itu. Lalu turun lagi ke bawahnya, kepala OPD. Lalu bawahnya lagi bidang, itu yang meloloskan. Tapi ujungnya saya juga yang meloloskan. Betul ya Mas Gira? Ya kita-kita semua ini yang meloloskan. Ini bukan kok gubernur tidak meloloskan, gubernur ikut meloloskan. Karena itu kita petani satu-satu ini. Khusus rotring. Rotring itu apa sih sebetulnya? Kan buat gambar itu. Memang hari gini masih perlu sebanyak itu rotring. Iyalah, rotring itu zaman kita SMP SMA. Hari gini siapa pakai rotring? Ini contoh. Kita ini mau meningkatkan kualitas pendidikan atau mau membahagiakan yang bekerja di bidang pendidikan? Ini siswanya dapat apa coba Bapak sekalian? Lihat tuh, tenaga ahli, master programmer, ahli database bergeser dari 54 menjadi 530. Jadi Ibu semua kalian yang saya hormati, kita ini harus secara serius tadi menjawab tuh, tujuannya untuk keadilan sosial itu apa ini dalam konteks ini? Ini perhubungannya. Contoh, kegiatannya survei capaian pelayanan standar minimal. Alokasi transport surveyor mencapai 82% dari total anggaran. Terus survei dilakukan 220
hari. Ini dilihat lagi nanti, Pak. Ini Sudin Pendidikan Wilayah 2. Belanja kertas. Pengadaan kertas F4 nilainya berapa itu? 39 miliar. Ini salah kode rekening atau salah apa? Kegiatannya penyediaan BOP SMA. Ini cuma satu kegiatan dengan nama belanja alat tulis kantor. Ini dicek, Bapak Ibu. Ada Kasudin. Apa, Pak, ini, Pak? Kalau Bapak aja tarik napas, gimana saya, Pak? Itu. Apa? Bapak Ibu sekalian, gini. Kalau lihat masalah, tidak perlu defensif. Yes, it is a problem, we'll solve it. Oke? Okay? Attitude-nya harus begitu. Bukan, mari kita cari akrobat penjelasannya. Nggak usah. Masalah, akui, bereskan. Akui, bereskan. Jadi bukan lakukan pembenaran. Ya, a problem, fix it. Problem, fix it. Saya selalu mengatakan, saya tidak punya masalah dengan salah. Tapi saya punya masalah dengan salah yang berulang. Jadi ada masalah, bereskan. Ada masalah, bereskan. Jangan diulang. Jadi, Pak Kasudin, ini sulit dijelaskan, bukan? Bapak bereskan ya.